Pertama-tama kita ambil dinding berhadapan sebelah kanan. Sebelah kanan, ini belakangnya. Guys, baru kita ambil dinding belakangnya. Dinding belakangnya, guys. Dinding belakang. Oke. Oke, baru kita pasang, guys. Kita ambil dinding yang kita ambil tadi, guys. Guys, habis itu kita pasang, guys. Kita ambil lagi dinding berhadapan sebelah kanan lagi, guys. Tadi sebelah kiri, guys. Sorry, guys. Tandanya ini dia untuk raknya, guys. Ini untuk brankas. Kita masukkan, guys. Baru kita ambil pintunya, guys. Ini, guys. Pintunya, guys, ya. Baru kita masukkan, guys. Masukkan ke dalam sini. Ini, guys. Guys, ininya kita rapati, guys. Baru kita ambil tutup atasnya, guys. Ini yang atas, bagian atas. Ya, guys. Yang ada tanda ininya di depan, guys. Ada huruf H-nya. Di situ, guys, kita ambil lantai bawahnya, guys. Guys, di bagian bawah. Kita pasang, guys, ke bawah begini, guys. Nah, guys, baru kita ambil dinding tengahnya, ya, guys. Ini, guys, dinding tengahnya, guys. Hadapnya gini dia, guys. Posisinya, guys. Masukkan, guys. Boleh, Pak. Guys. Ini, guys, rak panjangnya, guys. Yang bagian sebelah kiri, guys. Rak yang panjang, guys. Kita pasang ini, guys. Dan yang ini, guys, rak yang kecilnya, guys, untuk berhadapan sebelah kanan, guys. Bagian bawah, guys. Guys. Ini sama, guys. Ya, guys, sama aja, guys. Ini dia yang bagian paling bawah, guys, yang ada tulangnya, guys. Gantungan, guys, kita ambil, ya, guys. Ini gantungan bajunya, guys. Tinggal pasang aja. Jebret, jadi. Ini pintu brankasnya, guys. Ini, guys. Pasangnya gini, ya, guys. Nah, guys. Nah, guys, sudah semua, guys. Baru kita tutup bawahnya, guys, ya. Jangan lupa, guys, ini caranya, guys. Ini
lagi guys, di bawah guys. Oke guys, jadi satu lagi guys. Ini kodenya KS3D. Ya guys, sudah guys. Sudah guys, jadinya guys.